إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، إخوان أخوات رحماني رحمكم الله، الحمد لله والشكر لله. Pada pagi hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan, dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini insyaallah kami ajak Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian, untuk memantapkan, meluruskan niat sekaligus berkumpulnya kita, kumpulnya kita di majelis ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk talabul ilm, untuk belajar, bukan untuk yang lain. Apalagi kami juga perlu tekankan dan juga kami sampaikan di awal kajian ini bahwasanya tema materi yang kita akan kaji bersama tujuannya tidak ada yang lain kecuali dengan satu tujuan, yaitu untuk belajar, untuk kita bisa mengenal, kemudian bisa memahami lebih dalam, dan semampu kita untuk bisa menyampaikannya, dan yang terakhir bagaimana setiap dari kita bisa untuk meningkatkan protek, meningkatkan protek dari mulai pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tema ini, kajian ini, dan yang akan kami sampaikan tidak ada dengan tujuan provokasi, tujuan diskriminasi, tujuan untuk menyudutkan dan yang lainnya, baik kepada individu-individu tertentu khususnya, dan juga kepada kelompok atau lembaga apa saja yang mungkin nanti di dalam penyampaian kami harus disampaikan. Tujuannya adalah untuk belajar, untuk kita mengenal dengan target-target tujuan yang jelas yang sudah kami sampaikan tadi. Karena khawatir akan disalahkan, disalah persepsikan, disalah pahami,
kumpulnya kita, tujuan kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tujuan-tujuan yang keluar daripada target dan tujuan kita. Dengan bahasa lain, kumpulnya kita pada pagi hari ini bukan untuk meninggalkan bom waktu buat antum semua. Karena terus terang di salah satu tempat kami pernah nyampaikan juga kajian seperti ini, disalahartikan sebagian dari jamaah dan juga dari mereka-mereka khususnya yang memang perlu kita waspadai, yang perlu kita waspadai. Karena memang terus terang materinya, walaupun sebenarnya termasuk daripada materi akidah, tetapi situasi kondisinya agak sedikit sensitif. Agak sensitif karena pengalaman kami banyak sekali, subhanallah. Paling tidak yang namanya ultimatumlah, disadaplah, dan segala macamnya, bahkan pernah sampai disabotase. Pernah sampai disabotase. Jadi kondisinya memang perlu clear. Bahkan kami sampaikan, silakan hadir. Dan ini kami setiap kali isi kajian yang bertemakan seperti ini, kami sampaikan kepada mereka, silakan hadir, ikut bersama kami hadir. Ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita dialog dengan adab, dengan cara yang tepat, agar jelas apa yang sebenarnya disampaikan. Ini yang ingin kami sampaikan di awal pertemuan ini, di awal kajian yang berkaitan dengan tema yang sebenarnya, tema yang memang disampaikan, yang dipasang mungkin nanti agak sedikit berbeda jauh, karena temanya, kajiannya, walaupun targetnya akan kesana, yaitu untuk membela ahlul bait, di dalam koridor yang tepat, yang benar, yang kemas di dalam kemasan syariah. Ikhwan akhwat fiddin rahimani rahimakumullah, dari mana harus memulai? Karena tema ini sudah cukup kronis sebenarnya, sudah cukup kronis sekali. Yang sedih, di masyarakat masih banyak saudara-saudara kita yang menganggapnya biasa-biasa saja. Sesuatu yang sifatnya kronis, walaupun masih ada levelnya, ada stadiumnya, gitu kan? Ini mungkin stadiumnya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Kami pernah sampai ke salah satu daerah di desa, nggak jauh dengan yang namanya masih kebun-kebun, masih gunung-gunung, subhanallah. Mereka punya yayasan di sana. Bayangkan, mereka punya yayasan di sana. Luar biasa. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat. Karena kami sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat ini, sekitar Jawa Barat, kami pernah keliling, kami datang dari beberapa markas-markas mereka, titik-titik poin mereka, dan cukup besar dan cukup banyak, subhanallah. Yang dari Jawa Barat, mungkin di daerah Garut ada yang pernah tahu, di sana ada masjid besar sekali, subhanallah. Itu langsung biayanya dari sono, langsung biayanya dibiayai besar dari mereka, subhanallah. Kalau yang dijati warna keranggan, Pak, itu kecil, itu orang kita sendiri yang bangun, satu orang yang bangun. Tapi kalau yang di Garut, itu luar biasa, sangat dahsyat, besar sekali. Dan mereka memang
targetnya seperti itu. Mereka berawal mungkin dari hulu, dari semua titik-titik yang ada di daerah yang terpencil. Kami pastikan mereka punya yayasan. Mereka punya yayasan dan mereka sudah mempersiapkan kader-kader dari sana. Ada salah satu daerah di Jawa Barat, subhanallah, di kampung sekali. Ketika bulan Muharram, mereka itu rutin mereka bikin acara Asyura dengan acara ritual yang gak jauh berbeda yang selama ini kita sering lihat. Yang ikut di dalamnya hampir mayoritas anak-anak di bawah umur 10 tahun, maksimal 15 tahun. Jumlahnya cukup banyak sekali, subhanallah. Dan ini juga terjadi, strategi seperti ini juga terjadi bukan hanya di Indonesia. Di Afrika seperti Nigeria, subhanallah, mereka itu mungkin sudah melebihi daripada jumlahnya ahli sunnah. Luar biasa, lihat dahsyat. Kita di Indonesia alhamdulillah, walaupun kita masih dominan ahli sunnah dengan secara umum keseluruhan, tetapi mereka cukup kuat. Mereka cukup kuat karena mereka dari beberapa sisi masih diterima di masyarakat. Mereka bisa diterima karena mereka bisa nyaru masuk ke mereka, bisa ikut gabung bersama mereka, bahkan mereka pun bisa masuk di dalam acara-acara mereka. Apapun bentuknya, apapun acaranya, mereka masih bisa masuk. Apalagi mereka juga tidak sedikit yang bantu finansial. Di salah satu tempat itu sampai hari ini mereka selalu bagi yang namanya bakso sampai hari ini, subhanallah, khususnya pada hari Jumat. Ketika beberapa tahun kemarin kami tahu, itu bukan hanya bakso, mereka bantu yang sifatnya adalah bantuan rutin bulanan, door to door dibantu. Bahkan ada salah seorang yang kebetulan mereka kenal dengan kami, mereka nolak terang-terang. Masa akidah mau dibayar 800 ribu per bulan? Bayangin, akidah mau ditukar 800 ribu per bulan, cukup besar dibantunya. Apalagi ketika dalam komunitas tertentu, keturunan tertentu, itu besar diberi. Karena sumber finansial mereka bukan dari satu negara, banyak negara. Di salah satu daerah kami pernah isi di Jawa Tengah, subhanallah, itu mayoritas yang pegang perekonomian dari mereka, yang pegang perekonomian dari kelompok mereka. Luar biasa. Sehingga waktu itu DKM-nya semalam atau besok kami akan isi, malamnya datang ke tempat kami di hotel. Mereka tanya, "Ustaz, besok mau nyampein apa, Ustaz?" Ini DKM sudah mulai ketakutan gitu kan. Karena kebetulan DKM-nya juga masuk gabung dengan mereka di dalam yang namanya network bisnisnya. Karena kalau ada apa-apa, pasti akan kena dampaknya di DKM. Akan diputus semuanya. Dan itu kalau diputus sumber daripada penjahatnya mereka, otomatis akan berpengaruh besar. Yang pegang kunci-kunci daripada sumber-sumber bisnis mereka, umat Islam khususnya, mereka yang pegang. Sehingga kami sudah banyak diberikan masukan. Ustaz, kalau bisa pelan-pelan, Ustaz, kalau bisa begini, Ustaz. Anak-anak, kalau semuanya dibatasi, apa yang mau disampaikan? Karena memang cukup benar-benar berdampak di satu daerah. Subhanallah, luar biasa.
melihat kami juga masih ada nanti buat salah satu dasar juga di salah satu media namanya Kiblatnet, nanti bisa di browsing masih ada, dan itu inti sebenarnya, itu inti pokok daripada informasi umum tentang mereka, informasi umum tentang mereka, dan juga bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan kami sedikit akan sampaikan di sini nanti, walaupun sedikit tapi sifatnya cukup mendasar insya Allah. Karena untuk menginformasikan misalnya tentang yayasan-yayasan mereka, lembaga pendidikan mereka, atau mungkin juga bahkan sampai ke personal-personalnya, insya Allah di medsos sudah banyak, tidak asing lagi. Tapi kami ingin coba beberapa poin-poin yang sifatnya mendasar untuk kita bisa lebih mengenal tentang mereka. Yang kedua, strateginya, strategi mereka. Jadi kita biar tidak mudah terbawa, dan kita juga tidak terkecoh, dan kita bisa antisipasi dari awal. Bagaimana cara mengenal mereka? Ini yang penting sebenarnya. Sedikit kami jelaskan tentang prinsip-prinsip dari mereka yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, kalau boleh. Padahal sebenarnya bukan dengan ahli sunnah perbedaannya. Kami sampaikan perbedaannya adalah dengan agama Islam. Dengan agama Islam. Karena kalau masih dianggap perbedaan dengan ahli sunnah, berarti mereka adalah sebagai madhab yang masih ditolerir di dalam agama. Ini yang perlu ditegaskan, ini poin pertama. Walaupun yang masih banyak disampaikan adalah perbedaan dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Pada dasarnya mereka sudah tidak bisa dipertemukan lagi, tidak bisa didekatkan lagi, dan mustahil ada sisi-sisi yang sama di dalam apapun bentuknya, apalagi dalam ibadah, dengan ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya adalah agama Islam. Di antaranya yang kami ingin sampaikan, dan ini menjadi pokok prinsip. Karena ketika sudah dengan ahli sunnah mereka berbeda, sebenarnya dengan Islam mereka sudah berbeda. Tidak ada konflik Syiah dengan Sunni, tidak ada. Ini juga fakta, realita yang ada. Tidak ada konflik Syiah dengan Sunni, karena etimologi tentang Syiah berbeda dengan yang ada realita di lapangan di masyarakat sekarang. Sebenarnya, tapi adanya hanya Syiah plus Islam atau VS Islam. Ini bukan Syiah Sunni. Karena sejatinya Syiah itu adalah sebagai agama berdiri sendiri yang berbeda dengan Islam. Ini yang sangat mendasar. Kalau ini bisa dipahami, setiap muslim bisa memahami tentang hal ini, mereka sejak awal sudah akan antisipasi. Tapi ketika masih dianggap perbedaan madhab Syiah Sunni, masyarakat awam, masyarakat umat Islam secara umum masih akan open, masih akan ahlan wa sahlan, welcome. Khususnya ahli sunnah wal jamaah
yang punya standar adalah selalu mengedepankan husnul khotimah, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan yaitu persuasi, itu ahli sunnah. Sehingga ketika masih punya image bahwasanya Syiah itu adalah perbedaan mazhab, ini berisiko besar buat kita ahli sunnah dan juga pada akhirnya kepada agama Islam. Sehingga kami ulangi, tidak ada konflik Syiah Sunnah atau Syiah Sunni, tapi adanya hanya Syiah Islam. Karena sejatinya Syiah adalah agama berdiri sendiri. Sehingga setiap Muslim harus tegas menolak ketika sudah ada indikasi-indikasi, ada sinyal-sinyal yang akan mengarah ke sana, walaupun dari awal mereka tidak akan menunjukkan. Tapi kita yang harus jeli, kita yang harus bisa memahaminya, mengenal mereka. Karena kami melihat mukanya itu sudah lebih kerja kenal Syiah. Lihat muka mereka saja kami bisa kenal, karena kami sudah tahu dengan mereka, kami sudah bisa membedakan, apalagi yang ada di Mekah dan di Madinah. Subhanallah. Walaupun mereka misalnya ditutupi karung istilahnya di belakang tabir, baunya kami bisa nembus. Subhanallah. Karena baunya mereka berbeda. Dan ini bukan sekali dua kali terbukti. Dahsyat luar biasa. Karena tidak semua mungkin bisa memahami tentang hal ini. Subhanallah, kami itu sangat sensitif sekali dengan mereka. Walaupun mereka sudah sekarang yang ada di Mekah di Madinah, karena memang sudah diawasi ketat karena konflik politik yang sudah sangat luar biasa dengan negara yang memang tapi sumbernya mereka, itu mereka dengan segala macam strateginya, khususnya seperti di Masjid Nabawi, karena di Madinah cukup besar jumlahnya mereka, itu mereka ada gerak-gerik strategi tersendiri. Subhanallah. Kami selalu amatin dan kami kenal, baru mereka masuk pintu masjid, ini Syiah. Walaupun kita lebih tepat mengatakan kepada mereka adalah Rafido, bukan Syiah, adalah Rafido. Salah satu bukti, dulu masih kami di Madinah, mereka itu kumpul di salah satu tempat. Mereka punya tempat khusus di Masjid Nabawi dan punya bentuk-bentuk pakaian-pakaian khusus juga, berbeda dengan umat Islam yang lain. Jarang yang bisa mengamati seperti ini. Serta juga di dalam cara ibadahnya pun berbeda. Dulu mereka ketika setiap kali masuk Masjid Nabawi, mereka itu ketika sujud tidak mau di atas yang namanya ubin masjid, keramik masjid, walaupun itu sudah keramik sebenarnya. Karena mereka sujud di atas karpet, batal sholatnya. Sholat pakai amin, batal. Dulu mereka menggunakan yang namanya batu-batu lingkaran gitu kan. Kami punya sebenarnya, karena udah terbelah dua, udah sering dibawa, pecah akhirnya gitu kan. Kami dapat dulu ketika kami tinggal di Pakistan, kami dapat, kami bawa dari salah satu masjid mereka. Tentunya minta izin, bukan ngambil gitu kan. Minta izin, karena disediakan di luar ada rak. Itu bermacam-macam rak dan model batunya macam-macam. Ada yang lingkar, ada yang segitiga, ada yang segi panjang, bujur sangkar dan seterusnya. Ketika di Madinah, dan itu dijual memang sepakat, dicondet, ada yang mau pesan, ada. Dicondet, dijual, door to door. Satu lingkaran segini, lebih besar dari, ya sekitar ini lah, 20 ribu. Karena dia mau pesan, bisa pesan ke kami nanti, insya Allah. Tapi jangan buat sujud, buat lempar kambing. Lempar kambing, lempar anjing. Buat nyambit anjing, gitu kan. Karena menurut mereka, batu itu adalah batu atau tanah yang dikeringkan, yang diambil daripada tanah Karbala.
dari tanah Karbala. Menurut mereka sujud di tanah Karbala lebih utama daripada sujud di tanah Haramain, termasuk juga lebih utama sujud di tanah yang mana di makam Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sampai di dalam Masjid Nabawi mereka masih tetap menggunakan itu. Walaupun ada anak-anak kadang-kadang dari masyarakat Madinah yang juga kadang-kadang usil, yang mereka taruh di tempat di sujudnya itu, mereka awal-awalnya gak diambil lagi, selesai sujud ditinggalin. Tuh anak-anak ditendangin semua, tendangin di pinggirin gitu kan, subhanallah. Tapi belakangan-belakangan mereka ambil. Tapi sekarang karena sudah diketahui kalau itu adalah komunitas mereka, mereka beralih lain dengan strategi lain sekarang. Mereka sholat di karpet, tapi gak mau sujud di karpet. Pakai apa mereka sujudnya? Kalau di sana, mereka sujudnya di atas tasbih yang mereka pegang. Karena gak mau, gak bakalan. Tidak bakalan. Kalau di kita, silakan nanti dicek. Kalau mungkin pernah ada yang sudah melihat, kalau dapatkan masjid yang tidak ada ubinnya atau keramiknya, penuh dengan karpet, pasti mereka akan siap di kantong mereka minimal, walaupun tidak pakai batu, mereka sholat di atas kertas. Mereka sholat di atas kertas. Silakan nanti suatu waktu akan pasti ketemu dan lihat. Mudah-mudahan di Baitur Rahman tidak ada yang sholat di atas kertas, insya Allah. Kalau ada, gitu kan, buruan ambil itu kertasnya. Buruan ambil. Jadi kadang-kadang mereka punya stok lagi. Karena khawatir kertas itu gampang terbang, gitu kan, gampang kena angin. Kadang-kadang mereka ada stok lagi. Yang pertama yang sangat mendasar daripada prinsip-prinsip mereka yang berbeda dengan ahli sunnah. Di dalam ahli sunnah, rukun Islam itu ada lima. Rukun Islam itu ada lima. Yang pertama adalah syahadatain. Yang kedua, sholat, zakat, shaum, dan haji. Ini yang sudah mendasar. Dan insya Allah setiap muslim, muslimah pasti memahami dengan hal ini. Tetapi di dalam rukun Islam mereka sudah berbeda. Walaupun mereka juga mengatasnamakan rukun Islam, tapi berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah atau Islam lebih tepatnya. Rukun Islamnya mereka yang pertama adalah sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, kemudian yang keempat haji, yang kelima al-wilayah. Bisa diartikan al-wilayah ini adalah kepemimpinan, sehingga wajib setiap individu dari mereka itu harus meyakini dengan yang namanya kepemimpinan mereka, harus. Sehingga di negara yang memang sumbernya di sana, itu untuk menggoyang negara tersebut dengan yang sifatnya pergolakan tidak mudah. Karena kalau ada setiap individu yang tidak tunduk patuh kepada wali mereka, berarti mereka keluar dari agamanya, boleh dibunuh. Karena al-wilayah menjadi pokok dasar daripada ajaran mereka, bahkan menjadi yang namanya rukun Islam mereka. Sama seperti kita, kalau ada seorang muslim, gitu kan, walaupun dia mengucapkan syahadatain, tapi dia menentang dengan yang namanya sholat, apa hukumnya? Murtad. Sama dengan mereka, ketika mereka menentang dengan pemimpin mereka, kafir. Karena rukun Islam. Di mana syahadatain? Mereka syahadatain ada di tempat lain. Karena syahadatain menurut mereka adalah sebagai pintu gerbang, sebagai
kunci untuk memasukkan seorang ke dalam agama mereka, dan secara spesifik syahadatin mereka atau syahadat mereka juga jauh berbeda dengan kita, tidak bisa disamakan. Dan ini bukan orang lain yang tahu, bukan cuma sekedar baca atau dari medsos atau mungkin dari website mereka, dari YouTube dan seterusnya. Subhanallah, kami sendiri pernah langsung ditanya oleh mereka. Ketika kami tinggal di Pakistan, kami setiap tahun bisa ikut acara-acara ritual khusus mereka. Bahkan kami bisa meliput, bisa hadir. Karena alhamdulillah, yang pertama, muka diterima sama mereka. Semoga muka diterima, alhamdulillah. Kebetulan kami juga paham bahasa mereka. Kami paham bahasa Urdu. Yang ketiga, dengan modal Habib itu di sana juga laku. Subhanallah. Walaupun di sana istilahnya bukan Habib, mereka istilahnya, karena setiap negara punya istilah-istilah sendiri, mereka lebih mengenal yang namanya As-Sayyid atau Al-Husayni. Kami katakan kepada mereka, kami juga punya garis keturunan. Ketika kami bawa handicap pada waktu itu masuk dalam acara mereka, apa yang mereka pertama kali tanya kepada kami, walaupun kami sudah dari Al-Husayni, mereka katakan, bagaimana syahadatmu? Bagaimana syahadatmu? Kami jawab dengan bahasa diplomasi tentunya. Bukan langsung ikut syahadat mereka. Oh, maksud kamu syahadatnya yang begini, begini, begini. Saya sudah tahu dari dulu. Oh, yang ini akhlak. Subhanallah, diterima oleh mereka, tidak dicurigai. Karena itu acara benar-benar sekret, tertutup. Tidak bisa, semua wartawan aja tidak dikasih masuk kalau tidak dari golongan mereka. Walaupun mereka bikin acara di luar, tapi kami bisa sampai terlibat ke dalam. Bisa sampai masuk ke tempat, ke ruangan-ruangan yang mereka bikinkan ruangan itu seakan-akan ruangan itu adalah tempatnya Al-Husayn, tempatnya Ali bin Abi Thalib, punyanya Ali bin Abi Thalib. Padahal semua barang-barangnya dijual di pasar. Subhanallah. Kan tempat seperti itu biasanya pasti akan dijaga, itu kan kerahasiaannya. Karena bukan langsung barang yang memang dipakai oleh Al-Husayn, oleh Ali bin Abi Thalib. Kami bisa masuk ke sana, kami bisa liput. Bahkan ketika di dalam acara-acara ritual khusus mereka yang ada di dalam itu harus juga ikut cara-cara mereka, gitu kan? Karena kami bawa handicap pada waktu itu, ya kami bisa sampai meliput acara-acara mereka yang sifatnya khusus. Bukti tadi syahadatnya berbeda. Tidak bisa dipungkirin, tidak bisa. Dan silakan cek. Dan kami banyak sebenarnya potongan-potongan, cuplikan-cuplikan. Dan ini insya Allah bisa didapat di YouTube. Bagaimana seseorang yang awalnya Muslim dia, dari madhab Maliki, mau masuk ke dalam ajaran mereka, ke agama mereka. Kalau mereka memang masih mengaku sekedar madhab, hanya perbedaan madhab, dan syahadat itu adalah yang pokok prinsip yang disepakati oleh semua madhab, berarti gak harus pakai syahadat lagi tuh. Tapi mereka tidak mengakui syahadatnya kita. Ketika ada orang Maliki dari salah satu negara di Maroko mau ikut masuk di dalam ajaran mereka, mereka dinyatakan belum sah sebelum membaca syahadat mereka. Sehingga dituntunlah membaca syahadat mereka yang di dalamnya ada tambahan-tambahan syahadat yang jauh berbeda dengan syahadat kita. Di kita adalah syahadatain. Kalau di mereka bisa sampai 3, 4 tergantung situasi kondisi. Nah,
bahkan bisa sampai 5 mereka di dalam syahadatnya. Selain yang pertama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa aliyyun hujjatullah, gitu kan, wa aliyyun hujjatullah, ada menambahkan kadang aliyyun waliyullah wa fatimah hujjatullah, Abu Bakar Umar Aisyah wa Hafsah finnar. Ini syahadat mereka. Kalau tidak ada dalam rangkaian ini, belum dikatakan agama masuk dalam agama mereka. Berarti secara mendasar seseorang ketika masuk di dalam ajaran mereka seakan-akan sudah melepaskan Islamnya. Sudah melepaskan Islam, bagaimana tidak? Menyatakan Ali sebagai waliullah, dan mereka menyatakan kafir terhadap Abu Bakar, Umar, dan juga Aisyah dan Hafsah. Di dalam ajaran Islam, jangankan sekaliber selevel Abu Bakar, Umar, sesama muslim saja, kalau kita salah di dalam mengkafirkan, apa konsekuensinya? Akan jatuh kepada subhanallah. Bagaimana kalau yang dikafirkan sahabat? Yang pertama, konsekuensinya besar. Kalau sahabat Abu Bakar Umar sudah kafir, bagaimana pengikutnya beliau? Sudah kafir jelas-jelas. Iya kan? Kita mengikut Abu Bakar Umar. Pemimpin kita Abu Bakar Umar dengan segala macam usaha, upaya, pengorbanan dan segala macamnya yang sudah dilakukan, diperbuat untuk Nabi dan Islam, dikafirkan, gimana kita? Sebesar apa sih amal kita, usaha upaya kita untuk membela, menjaga, mencintai Nabi sekaligus? Sebesar apa sih daripada Abu Bakar Umar? Tapi dikafirkan. Sama seperti seseorang yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga. Gimana kita? Iya, Nabi tidak dijamin masuk surga. Ya Allah, ngerinya kita. Berarti dari poin dasar prinsip seperti syahadat saja, seseorang yang masuk ke dalam ajaran mereka sudah dipastikan melepaskan agama Islamnya. Karena sejak awal sudah mengkafirkan. Sehingga ketika salah seorang dari tokoh mereka menuduh kita ahli sunnah, khususnya mohon maaf, yang katanya mereka pokoknya yang pakai jenggot, yang cingkrang, itulah Wahabi. Lihat, yang mereka beri gelar julukan suka mengkafirkan. Kelompok yang namanya kelompok takfir katanya mereka. Kami punya artikel mereka dan kami dengar langsung di salah satu media TV. Mereka tak sadar. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah tidak punya yang namanya prinsip takfir, tidak ada. Yang jelas-jelas mengkafirkan, dan itu sudah menjadi pokok prinsip ajaran mereka sebelum kelompok yang lain, adalah Rafidho. Karena syahadatnya saja sudah mengajarkan kepada setiap pengikutnya dan orang yang akan masuk di dalam ajaran mereka harus mengkafirkan Abu Bakar Umar. Lalu mereka mengatakan kita yang namanya Wahabi katanya kelompok takfir. Subhanallah. Dari mana? Mereka lupa, tidak sadar, atau memang mereka punya yang namanya strategi menutupi daripada hakikat asli jati diri mereka yang sebenarnya, kemudian menyalahkan, melemparkan kesalahan dan menuduh kepada kelompok lain, itu yang namanya takfir. Dan itu memang daripada strategi yang namanya strategi Yahudi. Yarmi bihi bari'an. Dia itu mengatas mencuci tangan, kemudian melempar kesalahan kepada orang lain. Dan itu strategi mereka. Karena memang mereka punya strategi dari semua strategi.
baik yang namanya strategi individu, keluarga, kelompok, bahkan sampai negara, bahkan juga yang namanya strategi politiknya hampir 11-12 dengan yang namanya strategi Yahudi. Karena kami juga punya bukti-bukti, dan ini sebenarnya sudah bukan rahasia lagi, bagaimana kesamaan yang namanya Rafidah dengan Yahudi. Rafidah dengan Yahudi. Karena melihat tadi dari strategi-strateginya, subhanallah, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Dan mereka lebih dekat, lebih akrab, berangkulan, enggak curiga, subhanallah, enggak pakai yang namanya takia-takia, menutupi keaslian, tidak ada dengan mereka, udah belak-belakan. Bahkan ada salah satu tulisan, kami masih simpan tulisannya, ada salah seorang penulis menyatakan bahwasanya di seluruh dunia ada satu negara, satu-satunya yang di sana notabene katanya mengaku Islam, tetapi di negara tersebut yang namanya masjid ternyata paling sedikit, hanya dihitung 1-2. Yang lebih banyak di sana bukan masjid, tapi sinagoga. Aneh kan? Aneh. Dan ini terbukti, real terbukti. Kami punya datanya, ada beberapa para tokoh-tokoh yang sudah membuktikan ke sana. Bahkan dulunya dia antek-anteknya. Terakhir dia mulai sadar ketika dia itu punya rencana dengan keluarga besarnya pengen bangun masjid, tapi ditolak. Bayangkan, ditolak mau bangun masjid wakaf dari atas nama keluarganya di negara tersebut, ditolak. Dia mulai kaget, bagaimana? Berarti selama ini saya, subhanallah, setelah itu dia mengungkap semuanya. Setelah itu mereka, dia termasuk dan juga yang lainnya dibongkar. Ternyata dia termasuk daripada salah satu memang misionaris. Tetapi mereka bukan langsung mengajak yang namanya kepada ajaran mereka, tapi misionarisnya mengajak umat kepada yang namanya persamaan madhab. Persamaan madhab, atau sekarang sudah lebih dikemas rapi lagi, indah, lembut, subhanallah, tampil dengan sangat elegan, Islam yang satu, dengar kan? Subhanallah. Kalau tidak tahu bagaimana tentang strateginya, latar belakang sebelumnya, dianggapnya masya Allah indah sekali, luar biasa. Awalnya dulu adalah penyamaan mata, sama, nggak ada bedanya, kita sama. Dan itu yang bergerak di dalam misionaris itu tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh internasional, bukan orang-orang biasa-biasa, tokoh-tokoh internasional. Tapi ketika mereka tahu di balik semuanya, subhanallah, tidak sedikit yang bertobat, tahu dengan fakta realita yang ada di balik dari misi tersebut. Rukun iman mereka tentunya berbeda dengan ahli sunnah. Di dalam ahli sunnah rukun iman ada 6, tapi mereka cuma ada 5. Mereka cuma ada 5. Subhanallah. Berarti dari rukun iman ini yang menjadi pokok prinsip sudah akan semakin jelas. Apalagi dari salah seorang yang notabene katanya tokoh mereka mengatakan bahwasanya kami punya nabi beda dengan nabi Anda. Pernah dengar kan? Berarti jangan-jangan mereka juga punya Tuhan beda dengan Tuhan.
Ini mereka menyampaikannya dengan terang-terangan, dengan bangga. Karena rukun imannya saja sudah berbeda. Coba kita lihat rukun iman mereka yang pertama tauhid, yang kedua al-imamah, al-imamah kepemimpinan tadi, yang kedua al-ma'ad, kemudian yang keempat an-nubuwwah, yang kelima al-'adl. Istilah-istilah di dalam pokok-pokok prinsip ajaran mereka yang sebenarnya mereka itu punya moto dasar yang ini selalu dijadikan sebagai tolak ukur bahwasanya mereka harus berbeda dengan ahli sunnah, harus berbeda di dalam semua hal. Ketika di dalam pokok-pokok prinsip sudah berbeda, berarti mereka apa masih bisa dikategorikan sebagai agama atau sebagai madhab? Sudah pasti. Sampai yang namanya ibadah-ibadah berbeda dengan umat Islam. Harus berbeda, tidak mungkin. Walaupun mungkin geraknya sama, gitu kan? Mungkin geraknya sama, atau mungkin arah kiblatnya sama, tapi di dalam bentuk sifat-sifatnya, kalau kita coba pelajari, kita coba ikuti, mereka punya prinsip harus wajib berbeda dengan ahli sunnah. Mereka punya karakteristik di dalam sifat sholat mereka yang harus berbeda dengan ahli sunnah. Yang pertama, mereka waktunya sudah berbeda. Waktu sholatnya sudah berbeda. Kalau ahli sunnah 5 waktu, mereka 3 waktu mereka punya. Gak ada yang namanya mereka sholat 5 waktu, gak ada. Kalau ada bohong, mereka pura-pura, itu gak ada. Itu pokok prinsip di dalam sifat sholat mereka seperti itu. Karena ini pernah terjadi di salah seorang yang dulunya dia pernah kerja di rumah kami. Salah seorang tinggal tidak jauh dari tempat kami tinggal. Dia bantu-bantu di rumah. Lama-lama setelah beberapa tahun dia izin. Dia izin mau kerja di salah satu restoran warung katanya. Karena biar lebih mungkin agak nggak begitu terikat atau mungkin bagaimana, ya kita nggak paksa, silakan. Satu waktu setelah masuk kerja di sana, kebetulan yang punya ini bagaimana coba mempengaruhi pembantu yang pernah kerja di rumah ini. Ketika pembantu ini izin sholat duhur pada waktunya, asar pada waktunya, dilarang oleh pemilik warung. Ngapain? Mau sholat duhur, nanti asar, begitu. Keesokan harinya baru dikasih tahu, sholat itu cuma 3 waktu. Duhur sama asar digabung, maghrib sama isya. Ini masyarakat awam, gitu kan? Pasti bertanya-tanya, ini kok beda, mana kita ketahui, gitu kan? Spontan dia besok paginya datang ke rumah, datang ke rumah cerita dengan keluarga. Emang benar, sholat itu cuma 3 waktu ya. Cuma ada beberapa asar, maghrib sama isya digabung semuanya sama subuh. Kemudian ditanya, emang siapa yang ngajarin di tempat kerja saya yang baru? Ketika kami tahu yang punya si Fulan, ini bukti nyata, real, dan tidak ditutup-tutupin. Bukan sifatnya isu dan seterusnya, tidak. Dan ini sudah lama sebenarnya, dan kami tahu sendiri tentang hal itu. Walaupun sebelum dia menceritakan, kami juga sudah tahu. Di dalam sholat waktu sudah berbeda. Di dalam tata cara sholat mereka pun, mereka sudah berbeda. Yang pertama, mereka tidak punya yang namanya ajaran sholat berjamaah. Tidak ada. Tidak ada mereka sholat berjamaah. Kalau memang kok ada, itu sangat-sangat sifatnya secret, khusus antara mereka saja. Tidak boleh ada gabung yang lain seperti kami
pernah hadir di dalam sholat Jumat mereka ketika di Pakistan. Wah, bingung waktu itu terus terang. Tapi karena memang kami ingin belajar, ingin mengetahui secara nyata, bukan karena baca atau informasi, kami harus masuk di dalam cara salat mereka, acara-acara mereka. Kami masuk, bahkan kami ikut hadir sholat Jumat mereka. Tapi benar-benar kami khawatir waktu itu sampai dicurigain gitu kan. Karena caranya ternyata jauh berbeda dengan kita. Mulai pertama masuk aja udah ngambil batu, Aduh gimana, bingung kita ngambil batu. Ya udah ambil deh, ambil batu juga akhirnya. Duduk bareng dengan mereka. Ketika masuk sholat, ada di kanan, kami belum lama di Pakistan, masih baru. Cara sholat mereka berbeda. Sudah mereka yang pertama tidak mau meletakkan tangan gitu kan, baik di perut, di dada, di mana saja tak ada, tak mau mereka. Kemudian yang kedua, mereka setiap hampir setiap sebelum rukuk mereka itu kunut. Sebelum rukuk pasti kunut mereka. Dan juga di dalam sholat mereka, mereka cepat sholatnya, cepat sekali sholatnya. Dan setiap bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat pun selalu berbeda dengan kita. Apalagi seperti bacaan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mereka paling anti dengan bacaan ini. Apa sebabnya? Karena di dalam riwayat doa ini, zikir ini dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, mereka paling anti. Mereka rubah La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Subhanallah. Jarang kan di kita yang bisa sampai ngikutin sholat seperti itu, bisa mengamatin sampai ke sana. Jarang. Yang sering disampaikan paling tidak yang sifatnya teori-teori yang ada di kita, ada yang bisa. Subhanallah. Jadi terus terang mohon maaf, doain mudah-mudahan aman. Kami target mati bagi mereka. Karena dapur yang mereka kami bisa mengalami. Salah satunya karena dari minta dijemput gitu kan. Minta dijemput karena mereka tahu, mereka mengawasi kami. Tapi kan sudah beberapa kali meninggalkan wasiat, sampaikan pesan keluarga, kepada adik-adik juga seperti itu. Dan kami tidak mau berhenti, sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya mereka. Dan tentu juga mungkin panitia kami berharap untuk hal-hal yang sifatnya nanti sifatnya secret mungkin bisa diedit. Bisa diedit nanti gitu kan. Karena mereka pasti akan selalu mengawasi. Sampai nama pun juga kami usulkan gitu kan. Kami juga usulkan. Di salah satu kota kami gak pernah tampilkan nama kami. Pakai kuning. Kami pakai kuning. Pakai kuningan nama kami. Intinya mereka punya mutu, punya target harus dan wajib berbeda dengan ahli sunnah di dalam segala hal. Bahkan di dalam sholat tadi mereka sudah berbeda dari mulai waktunya, tata cara sholatnya. Kemudian juga yang sangat prinsip juga di dalam sholat, mereka itu tidak ada yang namanya pakai salam. Assalamualaikum. Tidak ada. Gak ada. Itu gak ada dalam ajaran mereka. Lihat pasti. Lihat ya, kalau ada seseorang yang sholat sudah tidak menggunakan salam, pasti dari mereka. Pasti dari mereka. Karena gak ada ajaran mereka itu salam oleh kiri kanan dan seterusnya. Mereka ketika salam, mereka itu tidak mengangkat tangan di atas paha mereka. Dan itu pun juga mereka gak mengucapkan assalam, tidak. Karena hampir di setiap pikir-pikir bacaan yang mereka baca di dalam sholat mereka, isinya adalah sholawat. Isinya adalah sholawat menurut versi mereka. Menurut versi mereka. Sehingga prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran Islam sudah tidak bisa ditemukan lagi dengan ajaran-ajaran mereka. Ketika
mereka mengatasnamakan sebagai madhab sudah tidak bisa ditemukan dengan yang namanya madhab. Mau disejajarkan dengan madhab yang mana? Sudah tidak ketemu. Tidak ada satupun daripada ajaran-ajaran mereka yang bisa disamakan dengan ajaran Islam. Terminologi Syiah, jadi kami juga akan jelaskan sebenarnya, dan itu akan juga lebih memperjelas tentang bagaimana sebenarnya daripada ajaran-ajaran mereka. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Ini prinsip yang ada tadi dalam Khulafaur Rasyidin. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya khulafat yang empat adalah menjadi dasar daripada pokok prinsip yang ada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi oleh mereka semua khulafa ar-rasyidin dikafirkan kecuali Ali bin Abi Thalib dengan segala macam bentuk tuduhan-tuduhan yang dijadikan salah satu sebab untuk sampai kepada mereka itu layak untuk dikatakan kafir. Yang pertama, Abu Bakar adalah sebenarnya beliau seorang mertua Nabi. Bayangkan, mertua Nabi. Tapi karena Abu Bakar sebagai penyembah dan juga sekaligus beliau dikatakan adalah perampas kekuasaan yang harusnya ke Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai dijadikan sebab, yaitu Fatimah putri Nabi tidak mendapatkan warisan karena sebab Abu Bakar. Dengan sebab-sebab ini layak Abu Bakar dikatakan kafir katanya menurut mereka. Termasuk juga Umar yang ini sudah jelas-jelas yang paling mereka musuhi. Apa sebabnya? Apalagi yang membunuh Umar itu dari keturunan mereka, dari Majusi. Yang membunuh Umar itu namanya Abu Lu'lu' al-Majusi, yang dulu ketika di zaman Umar dia itu pernah mau masuk di dalam struktur pemerintahan Abu Lu'lu' ini. Tetapi karena Umar tahu dia itu beda agama dan akan nanti diberikan beberapa jabatan yang khawatir akan sampai kepada jabatan yang sifatnya strategis, ditolak oleh Umar, dilarang oleh Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar di zamannya bisa menaklukkan Persia sampai pada akhirnya bisa menaman daripada keluarga-keluarga raja Persia, termasuk beberapa putri-putri Persia, yang salah satunya dari tawanan ini seorang wanita yang namanya Syahbanu, dari orang Persia, keturunan Persia, dihadiahkan kepada Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari sanalah yang menurunkan generasi daripada imam-imam mereka, sehingga Persia, negara yang sekarang terkenal, gitu kan, mereka menganggap bahwasanya dari sumber mereka lah Islam yang benar, dari mereka lah sumber Islam yang benar, bukan daripada sumber yang lain. Dari jalur mereka Islam yang murni, yang mereka beri nama, mereka dengan mengangkat bukan Islam baru, tapi mereka mengangkat dengan nama madhab Ahlul Bait. Dengan madhab Ahlul Bait. Dan ini yang laris, ini yang laku di semua kalangan. Di semua kalangan. Siapa yang gak cinta Ahlul Bait? Siapa yang gak respect dengan Ahlul Bait? Siapa yang tidak tersentuh perasaannya ketika
ketika pakai nama Ahlul Bait yang didolimi, yang dirampas haknya dan seterusnya. Karena Ahlul Bait ini adalah jelas-jelas keluarga yang kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma pertanyaannya, Ahlul Bait yang mana? Ahlul Bait yang mana nih? Yang kedua, apa mungkin yang namanya Ahlul Bait itu berbeda dengan yang namanya sahabat, padahal mereka adalah umat yang dikatakan khairul ummah, dan dua-duanya berada di satu masa, di satu zaman, di satu bangku, di satu tempat, yang gurunya satu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga penamaan mereka terhadap atau mengklaim mereka Ahlul Bait, madhab Ahlul Bait dipertanyakan. Bahkan madhab ini sebenarnya adalah rekayasa, sebagai bentuk rekayasa. Tujuannya apa? Tadi untuk dagangan mereka, istilahnya ajaran mereka, strategi mereka untuk bisa mudah diterima oleh semua kalangan yang namanya umat Islam di mana saja. Sehingga dengan alasan ini atau dengan dasar ini, mereka tidak ada atau tidak mudah dicurigai, tidak mudah dicurigai, walaupun sebenarnya semua yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk untuk bisa menunjukkan perbedaan dengan umat Islam, dengan umat Islam. Sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman tidak diakui oleh mereka karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, padahal Ali bin Abi Thalib sendiri membaiat dan mengakui kekhalifahan mereka. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, ini buktinya karir. Kalau yang mereka klaim adalah madhab Ahlul Bait dari imam mereka yang 12 yang semuanya akan mengarah kepada Ali bin Abi Thalib dan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melalui Husain atau melalui Ali bin Abi Thalib, apa mungkin mereka klaim punya ajaran berbeda dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah atau dengan umat Islam? Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri sejak pemerintahan Abu Bakar, beliau terlibat di dalam pemerintahan, beliau membantu pemerintahan Abu Bakar. Bahkan termasuk di zamannya Umar, Ali termasuk tokoh yang paling dikedepankan oleh Umar, khususnya di dalam urusan syariat, di dalam urusan strategi, karena tahu tentang kepemimpinan, kapabilitas daripada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali menjalankan semua tugas-tugasnya. Ini Ali yang mana yang mereka klaim? Kan perlu dicurigai, gitu kan? Subhanallah. Bahkan ketika di zamannya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang paling loyal. Walaupun Uthman bin Affan menghadapi fitnah-fitnah cobaan yang luar biasa, sangat dahsyat di zaman beliau. Salah satunya yaitu banyaknya pemberontak yang ada di zaman beliau. Siapa yang ada yang menjadi pagar betis daripada Uthman bin Affan pada waktu itu sampai beliau terbunuh? Di antaranya Hasan Hussein, putra daripada Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena Has Uthman sendiri bukan orang lain. Emang Nabi tak tahu milik mana itu? Kalau Uthman itu dianggap rampas, Uthman itu jelek, Uthman itu, subhanallah, Uthman itu tak tanggung-tanggung dikasih anaknya Nabi dua kali. Ya sekali aja udah untung, kasih dua kali anaknya Nabi. Ya Allah, apa Nabi gak tahu apa yang akan terjadi kepada Utsman? Padahal yang akan terjadi pada hari ini dengan fenomena yang terjadi di semua tentang umat Islam, Nabi sudah menceritakan kepada kita. Masa kagak kenal dengan mantunya? Tidak masuk akal. Sehingga dipertanyakan klaim-klaim mereka seperti yang kami jelaskan tadi.
mereka mengaku punya yang namanya madhab Ahlul Bait, gitu kan, punya jalur sendiri, subhanallah. Ini yang juga perlu diluruskan, perlu dipahami. Karena mustahil Nabi mengajarkan kepada sahabat berbeda dengan yang mengajarkan kepada Ahlul Bait. Gak mungkin berbeda. Mereka seakan-akan adalah mengangkat Nabi atau mengangkat keluarga Nabi, mendudukkan di tingkat kedudukan yang tinggi, tapi pada dasarnya adalah mereka mencoreng, melecehkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan klaim mereka punya jalur khusus, punya ajaran sendiri yang berbeda dengan yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Berarti kalau begitu Nabi subhanallah gimana ngajarin beda dong, sumbernya berbeda. Innalillah, mereka nggak sadar, mereka tidak sadar apa yang mereka klaim, apa yang mereka nyatakan yang dampaknya kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk juga kepada Ahlul Bait. Inilah salah satu bukti bahwasannya yang akan kita ingin jelaskan, kita ingin netralisir dan seterusnya untuk membela Ahlul Bait, untuk membela Ahlul Bait daripada klaim-klaim mereka yang mereka tuduh bahwasanya Ahlul Bait punya jalur sendiri, punya ajaran sendiri yang mereka namakan Ahlul Bait. Ada materi kami yang kita sampaikan di Cilegon, tali kasih, walaupun ini juga pernah kami dulu kami terjemah dulu ketika ngisi di Rojak, mirip seperti ini judulnya, walaupun waktu itu terjemah salah seorang tamu dari luar negeri. Di Cilegon kami khusus materi tali kasih antara sahabat dengan Ahlul Bait, karena mereka berada di zaman yang mana zaman mereka adalah khairul ummah, karena mereka adalah umat terbaik yang ada pada waktu itu, yang menjadi objek, yang menjadi sasaran dakwah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, sekaligus mereka lah yang membawa agama, mereka lah yang meneruskan generasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan, menyebarkan dan juga membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena terbukti di antara mereka sama sekali tidak ada perbedaan, pertentangan, bahkan hidup satu dengan yang lainnya, saling menyatu satu dengan yang lainnya, nikah menikahi, hubungan bahkan tidak sedikit daripada Ahlul Bait yang mereka katakan imam-imam mereka memberi nama kepada anak-anak cucu-cucu mereka, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang Umar, ada yang Uthman, subhanallah. Padahal mereka sekarang paling anti dengan yang namanya Abu Bakar, subhanallah. Pasti mereka akan modif namanya. Kalau ada dari nama-nama mereka yang sudah pindah kepada ajaran mereka, lalu awalnya pakai nama Abu Bakar dan Uthman, pasti dirubah. Pasti dirubah. Dan ini sudah ada di media banyak. Awalnya adalah namanya Abu Bakar, dirubah. Ada yang pakai inisial doang, ya kan? Nggak mau Umar, tapi punya doang diambil. Silakan dicek. Awalnya adalah Umar namanya. Ya. Ada yang Uthman, dirubah, dimodifikasi dengan modif bahasa yang kira-kira nggak sama atau tidak mendekati dengan Uthman. Subhanallah. Padahal Ahlul Bait sendiri, keluarga Nabi sendiri, subhanallah, anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan, anaknya Husain, dan mereka juga saling nikah dengan Abu Bakar, dengan cucu Abu Bakar, dengan Umar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu adalah mertua Nabi dan sekaligus mantunya Nabi, karena nikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib.
Subhanallah. Kok bisa orang yang dikafirkan seperti Umar, kok Ali ngasih anak? Subhanallah. Yang salah siapa? Ali atau mereka yang salah? Jelas kan? Tapi mereka apa? Mereka nyatakan, mereka coba kemas pernikahannya Ali dengan putra Ali, pernikahan Umar dengan putra Ali ini. Wih, luar biasa, dahsyat. Silakan baca, silakan diprosi. Bagaimana mereka ubah? Sampai mereka nyatakan Umar itu tidak nikah dengan anaknya Ali, tapi ada jin. Ada jin yang menyerupai daripada anaknya Ali. Ya. Subhanallah, dahsyat kan? Karena mereka termasuk di dalam media, di dalam komunikasi luar biasa. Satu sumber dengan Yahudi, satu sumber dengan Yahudi. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi sebenarnya, gitu kan? Bukan rahasia lagi. Sudah banyak di medsos. Bahkan terakhir kemarin kami baru dapat itu ada salah satu potongan video dari salah satu tokoh mereka yang ada di Lebanon. Mereka bongkar tentang rahasia. Mereka membongkar tentang rahasia ajaran mereka. Subhanallah. Kalau yang bisa bahasa Arab pasti akan tercengang ketika mendengar. Dia katakan, kenapa kamu sekalian ini tidak merasa? Ternyata selama ini sumber-sumber ajaran kita yang kita yakini, yang kita bela, yang kita sebarkan kemana-mana tidak sedikit, bahkan banyak sekali lebih besar daripada aslinya, sumbernya daripada Yahudi dan Majusi. Mereka katakan seperti ini. Mereka sendiri yang bongkar, gitu kan? Ada tapi videonya ada di sini. Mereka yang mengatakan, kalau ada yang pintar, gitu kan, bisa menerjemah, kemudian langsung ditulis dengan terjemahannya dan disebarkan, itu akan bagus sebenarnya. Karena masih belum terjemah, karena kami punya grup. Kami punya grup di dari luar sebenarnya, dari grup lokal. Nah, di sana kami datang, dari sana kami datang. Jadi kalau ada yang bisa menerjemah, kemudian ditulis terjemahannya dengan besar, gitu kan, paling tidak itu akan bisa memberikan masukan baru, pencerahan baru buat mereka. Karena langsung yang mengatakan adalah mereka sendiri dan tokoh imam-imam mereka. Kalau informasi-informasi tentang sesuatu yang sifatnya adalah tentang syahadat tadi itu sudah banyak, apalagi tentang yang terbaru tadi juga, atau yang sesuatu yang sudah lama juga sebenarnya tapi mulai viral lagi. Salah satu tokoh mereka mengatakan bahwasanya setiap kelahiran dari yang namanya orang Syiah yang lahir, orang Syiah yang lahir, kalau dari keturunan Syiah yang lahir, dia itu lahirnya akan tersenyum. Lahirnya akan tersenyum, subhanallah. Karena apa? Karena ketika lahir disambut oleh malaikat, disambut oleh malaikat, walaupun juga nangis, dia akan langsung diam. Berbeda ketika bukan dari keturunan Syiah yang lahir, dia itu setiap yang lahir dari laki dan perempuan akan ditusuk dari duburnya, dia akan teriak nangis karena yang tusuk adalah setan. Lucu kan? Jadi daya kan? Subhanallah, bayangin. Bisa dari sejak lahir udah dikenal tuh sama setan sama malaikat. Padahal Nabi sudah dengan jelas-jelas mengatakan kul mauludin yuladu alal fitrah fitrah. Ini yang mendasar, harus berbeda dengan umat Islam. Mereka enggak ada satupun hadis di ahli sunnah di dalam ajaran Islam yang diterima oleh mereka. Semuanya ditolak, semuanya ditolak, kecuali hadis-hadis yang memang sifatnya adalah misalnya untuk menyampaikan ke masyarakat pertanyaannya bukan dari mereka, baru pakai hadisnya ahli sunnah. Al-Qur'an
yang sementara Al-Quran itu masih berada bersama imam mereka yang berada di salah satu gua di Suriah yang namanya Sirdab. Namanya Sirdab. Dan itulah yang nanti akan muncul menjadi Imam Mahdi. Dan imam ini sejak tahun 559 sudah masuk ke gua. Sampai hari ini masih ada di dalam dan hidup. Aneh ya? Bayangin, hidup di dalam beribadah katanya mereka. Dia pegang Al-Quran yang nanti bakal keluar di hari kiamat. Yang membaca Quran ini siapa nanti? Udah kiamat baru mau keluar Al-Quran. Ya Allah. Aneh. Intinya seperti yang tadi, harus berbeda dengan ahli sunnah. Harus berbeda. Ketika mereka ditanya, kenapa Anda masih tetap menggunakan Al-Quran yang ada? Itu mah sementara. Sementara katanya mereka. Walaupun mereka banyak juga yang hafal Quran, yang kiroahnya bagus, banyak juga dari mereka, banyak. Tapi semua ini adalah sebagai bentuk tadi kamuflase yang mereka lakukan. Pada dasarnya mereka anti, karena mereka mengatakan yang namanya surat Al-Ahzab itu dibohongin kita. Padahal sebenarnya surat Al-Ahzab itu 3 kali lipat yang ada, bahkan lebih panjang daripada surat Al-Baqarah menurut mereka. Karena di dalam surat Al-Ahzab tidak sedikit yang berkaitan dengan Ahlul Bait, dengan Rasulullah SAW, dan juga dengan mereka daripada kelompok mereka. Sehingga yang sifatnya adalah membawa aroma mereka katanya dipotong-potong, dihabis-habisin, dibuang oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya ketika di zamannya Utsman bin Affan Al-Quran pertama kali dicetak. Berarti mereka ingkar, mereka kubur dengan firman Allah yang Allah langsung menyatakan di dalam surat Al-Hadid, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan dzikra, dan Allah langsung yang akan menjaga keutuhannya, bukan hanya sekedar yang namanya huruf titik saja berbeda dijaga di dalam Al-Quran. Apalagi yang pernah terjadi yaitu satu kalimat ya. Kalau boleh dikatakan satu kalimat, walaupun itu kalimat kata sambung dalam Al-Quran, pernah ada upaya dihapus, tapi sampai ketahuan oleh orang-orang orientalis dulu di zaman Belanda. Nggak tahu ceritanya siapa orangnya? Siapa namanya? Dia orang orientalis dari Belanda. Dia pernah masuk Islam, pernah tinggal lama di Aceh, bahkan pernah masuk ke Mekah. Iya, benar. Senok. Namanya Senok. Apa yang dia lakukan? Dia orang pintar, dia tahu, dia belajar, dia kaji Islam. Bukan cuma ilmu, sampai Al-Quran dia ubah. Salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَغِي, barang siapa yang memeluk, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, barang siapa yang memeluk selain agama Islam dinan sebagai agama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, tidak akan diterima oleh Allah. Artinya barang siapa yang memeluk selain Islam, apa yang dia hapus? Selainnya dia hapus. Wa may yabtaghi Islama dinan fala yuqbal min, barang siapa yang memeluk Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah. Subhanallah. Cuma kata sambung ghaira, ghairanya dihapus. Karena memang dijaga oleh Allah Al-Qur'an, subhanallah. Dan ini sempat tersebar, dibagi waktu itu, dicetak banyak. Tapi karena ketahuan, subhanallah, ditarik balik, dicetak ulang, utuh kembali sampai hari ini.
sehingga sampai kapanpun, siapapun, dari manapun tidak akan bisa mengotak-atik yang namanya Al-Qur'an. Walaupun mereka juga banyak di dalam riwayat-riwayat mereka, mereka banyak punya Al-Qur'an tersendiri yang mereka klaim tadi itu sebagian sudah mereka tonjolkan, mereka sampaikan. Salah satunya yang pernah kami baca di dalam buku mereka, Al-Qur'an mereka, yang Al-Qur'an yang ada ini yang pertama mereka komentarin. Mereka komentarin di buat seperti note di setiap cetakan-cetakan Al-Qur'an yang ada di bawah. Salah satunya surat An-Nasr, surat Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Terusannya wa wada'na 'anka wizrak. Mereka ubah. Alam nasyrah laka sadrak wa ja'alna 'aliyan sihrak. Wa ja'alna 'aliyan sihrak. Subhanallah. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mereka juga ubah dari ayat dari surat Al-Insyirah dan juga dari surat Al-Ahzab serta juga dari beberapa surat-surat yang lain. Mereka coba modif menurut mereka, mengikuti kembali kepada Quran mereka yang asli, yang mereka beri nama dengan Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Kemudian poin yang lain, berkaitan dengan sahabat. Ahli sunnah wal jamaah memberikan kedudukan kepada para sahabat. Mereka sebenarnya manusia biasa, sahabat sama dengan kita, tetapi memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Mereka melihat wajah Rasul aja sekali itu sudah luar biasa, sudah anugerah karunia dari Allah. Tetapi ahli sunnah tidak pernah mengklaim yang namanya sahabat itu maksum, tidak bersalah dan berdosa, tidak ada. Tetapi mereka itu udul. Beda antara maksum dengan udul. Kalau maksum dijaga daripada kesalahan dan dosa, tapi kalau udul, mereka itu adalah orang yang konsisten di dalam menerima dan menyampaikan keutuhan tentang agama. Ini dia, beda. Yang namanya dalam istilah ahlul hadis udul, murni, tidak dikurangin, tidak ditambahin, konsisten apa adanya. Itu peduli, itu para sahabat. Tapi kalau maksud, tidak. Ada sahabat yang bersalah, ada sahabat yang diingatkan oleh Nabi, ada yang ditegur oleh Nabi. Tapi dengan mereka itu berada di dalam generasi yang namanya generasi sahabat, yang punya imun antibodi dan juga punya label dari Nabi, yang dikatakan adalah sebaik-baik generasi, subhanallah, itu kelebihan mereka. Dan mereka tidak pernah minta request kepada Allah untuk dijadikan sahabat, tidak ada. Tapi Allah yang menentukan mereka. Kelebihan-kelebihan ini adalah takdir dari Allah. Sehingga mereka manusia biasa tetap bersalah, tapi dengan banyaknya kelebihan, keutamaan, dengan perjuangan mereka, pembelaan mereka, dan juga dengan kecintaan mereka yang murni kepada Nabi, tidak ada yang pernah bisa menandinginya siapapun dan generasi kapanpun. Para sahabat memiliki kelebihan dan keutamaan. Dengan banyaknya kelebihan, anugerah dan seterusnya, tentunya dengan kesalahan yang mereka lakukan, subhanallah, mudah begitu saja terhapus dan terluntur. Kita saja selaku manusia biasa, bukan sahabat, ketika kita melakukan dosa, ketika kita iringi dengan yang namanya amal soleh, ketaatan kepada Allah, istighfar, taubat dengan sebenar-benarnya, peluang ampunan dari Allah besar. Bagaimana dengan sahabat? Agama Islam sangat bijaksana sebenarnya. Jadi tak pernah yang namanya seseorang diangkat sampai kedudukan misalnya maksum, tapi mereka
mereka mengklaim keturunan Husain tadi yang 12, selain mereka membawa ajaran Islam sendiri, madhab sendiri, punya jalur khusus, dan mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang dijaga daripada salah dan dosa, dan mereka punya yang namanya gelar bisa melihat paham dengan masalah gaib. Luar biasa. Ini bedanya, sangat beda dengan mereka. Kita sahabat saja dalam ahli sunnah diyakini seperti itu. Ada yang salah, ada yang pernah mendapatkan sanksi hukuman, ada sahabat. Tapi dengan banyaknya anugerah, karunia, kelebihan dan seterusnya, otomatis mereka semua akan terhapus dengan hal-hal yang tadi, dan juga menyerahkan apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan-kesalahan tadi, dibalik daripada kebaikan itu, juga mengembalikannya kepada Allah. Allah nanti akan menjelaskan atau yang akan memberikan keputusan kepada mereka, memberikan keputusan kepada mereka. Sehingga tidak ada ahli sunnah yang mengklaim bahwasanya sahabat itu maksum tidak bersalah dan berdosa. Tidak, berbeda dengan mereka. Mereka klaim imam-imam mereka luar biasa, bahkan tidak sedikit dari imam-imam mereka yang diangkat kepada tingkatan melebihi dari para nabi-nabi dan rasul, bahkan saingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Karena mereka punya moto tidak dinamakan imam kalau tidak punya ilmu tentang masalah gaib. Karena Nabi sendiri, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam tidak tahu dengan masalah gaib, enggak tahu beliau, kecuali yang langsung diinformasikan oleh Jibril yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat dengan menggunakan sendal. Menggunakan sendal. Ketika beliau di dalam salat, turunlah Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Lepaskan sendalmu. Di sendalmu ada najis." Bayangin. Padahal pada sendal juga tidak tahu kalau ada najis di sendal beliau. Tapi karena memang beliau dijaga, dilindungi, selalu dimonitor, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan tentang hal itu. Sehingga kejadian itu luar biasa itu kan terjadi ketika Nabi jadi imam, Nabi pakai sendal, dan termasuk salah satu sunnah salat menggunakan sendal. Tapi bukan di dalam masjid yang berkarpet gerimis. Entah sunnah kalau diikuti gitu kan, tidak harus ada tempatnya. Melihat situasi kondisi, kayak sholat id misalnya di lapangan, gak ada tempat ramai gitu kan, gak perlu kita bawa sejalan, gak apa-apa. Pakai sepatu, pakai sendal, langsung sholat bisa, gak apa-apa. Sholat di lapangan, dan itu sunnah. Dan itu sunnah. Ketika Nabi melepas sendal, para sahabat yang juga pada waktu itu sholatnya pakai sendal, semuanya mereka lepas sendal. Semua pada lepas sendal. Habis sholat Nabi nanya, tadi ada bunyi-bunyi apa? Kasak-kusuk, gitu kan? Sahabat cerita bahwasannya kami melepas sendal ya Rasul karena melihat engkau melepas sendal. Kemudian Nabi katakan, sebenarnya aku lepas sendal karena aku dapat informasi dari Jibril alaihissalam, di sendalku ada najis. Ini bukti juga, termasuk juga bukti yang lain ketika perang Uhud, ketika juga di perang-perang yang lain, baik yang akan terjadi kepada para sahabat dan juga kepada Nabi ketika di perang Uhud. Subhanallah, kalau beliau tahu masalah gaib, pasti beliau sudah antisipasi dari awal kan, tidak akan luka gigi beliau, pipi beliau, kaki beliau. Subhanallah. Tapi karena beliau memang diberikan batasan oleh Allah, walaupun termasuk yang paling tinggi tingkatannya, tapi dibatasi mana yang otoritas seorang Nabi dan Rasul, mana otoritas manusia, yang mana di dalam otoritas Allah Subhanahu wa taala. Karena gaib, ilmu gaib, masalah gaib adalah mutlak, absolut, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tidak, imam-imam mereka yang 12, Masya Allah, luar biasa kalau kita baca dalam buku-buku mereka.
Allahu Akbar, innalillah. Sampai ada beberapa poin-poin yang mengungguli daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu contoh bukti kecil saja. Bayangkan mereka ketika sholat di Madinah pakai sholat di atas yang namanya batu, yang notabene katanya mereka dari Karbala gitu kan. Di mana tanah dimakamkan Husain di sana, mereka jadikan tempat sujud. Berarti mereka menganggap tanah Madinah yang di dalamnya dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lebih utama daripada tanah Karbala. Kala ya, tidak mungkin, karena tanah Madinah dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam adalah tanah yang paling utama di atas muka bumi ini. Tapi mereka enggak mau sujud di tanah Madinah, mereka lebih mengutamakan sujud di tanah Karbala. Subhanallah, mana ada cucu lebih utama dari kakek? Emang enggak ada cucu kalau tak kakek keluar? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan segala kelebihan, dengan segala anugerah karunia yang Allah Ta'ala juga berikan kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tapi juga beliau diberikan kedudukan, kedudukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun beliau termasuk junior dari para sahabat. Karena di masa Nabi beliau masih kecil, beliau masih kecil, tapi beliau termasuk sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan dinyatakan sebagai imam, tokoh, pemuka para pemuda nanti dalam surga dengan kedudukannya. Agama Islam sangat bijaksana dan Nabi sudah memberikan hak-haknya, dan kita ahlu sunnah juga sudah memberikan hak-hak sempurna sekali kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan catatan, definisi ahlul bait yang ada dalam ahlu sunnah tentunya juga berbeda dengan definisi ahlul bait dari mereka. Karena dalam ahli sunnah yang termasuk ahlul bait keluarga itu ada suami, ada istri, ada ibu, ada anak. Tapi kalau mereka enggak, mereka mengeluarkan yang namanya istri-istri itu bukan ahlul bait katanya. Subhanallah, bukan termasuk ahlul bait. Padahal Nabi sendiri dalam Al-Quran sendiri jelas mensitir hal itu di dalam surat Al-Ahzab. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min al-ayati wal hikmah. Allah perintahkan, sampaikan apa yang Allah telah turunkan di rumahmu wahai Nabi, dan yang juga yang didengar oleh para istri-istri Nabi. Allah sendiri memberikan gelar kepada mereka adalah ahlu bait Nabi. Tapi mereka, karena memang pokok intinya harus berbeda dengan ahlu sunnah, atau yang lebih tepat adalah dengan umat Islam, sehingga di dalam pemahaman mereka tentang sahabat, para imam yang jumlahnya 12 tersebut mempunyai sifat maksum seperti para nabi. Ini menjadi keyakinan mereka, karena salah satu daripada poin rukun iman mereka adalah al-imamah. Itu dia, imam-imam mereka adalah orang-orang yang punya tingkatan setaraf dengan tingkat nabi. Kemudian yang ketujuh, mencaci maki para sahabat. Ini pokok prinsip di dalam ajaran mereka. Ahlu sunnah dilarang mencaci maki para sahabat, tidak boleh. Siapa mereka para sahabat? Bagaimana taat orang-orang yang memang ada di sekitar Rasul, apalagi seperti Khulafaur Rasyidin. Mencaci maki para sahabat tidak apa-apa. Bahkan Syiah berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasul wafat mereka semuanya murtad. Subhanallah, bayangkan. Di sini ada poin yang mendasar. Kenapa mereka kategorikan murtad? Mereka anggap para sahabat adalah murtad. Berarti kalau murtad keluar dari Islam, berarti yang datang dari mereka harus ditolak. Masa mau ngambil dari orang kafir? Ini dia, ini strategi mereka.
Sehingga ketika sumber-sumber agama yang datang dari sahabat yang menerima langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang disampaikan kepada kita berupa agama Islam, diklaim oleh mereka sumber pertamanya sahabat, adalah semuanya ditolak karena kafir. Tampilah mereka dengan madhab ahlul bait. Dengan madhab ahlul bait inilah sumber yang mereka terima. Berarti real nyata bahwasanya berbeda. Karena menurut mereka Islam ini yang kita sekarang pegang, yang yakini adalah sumbernya dari sahabat. Kenapa harus ambil dari orang kafir? Kita punya sumber sendiri. Itu yang mereka sampaikan seperti itu. Sehingga mereka hanya menerima beberapa saja dari beberapa sahabat. Yang itu pun karena ada catatan baik menurut mereka. Ada catatan baik, yaitu membantu Ali, bersama Ali, dekat dengan ahlul bait dan seterusnya katanya mereka. Alasannya salah satunya karena para sahabat dikatakan kafir oleh mereka, yaitu semua mayoritas sahabat yang ada pada waktu itu ketika Nabi wafat, mereka semua membaiat Abu Bakar. Berarti mereka itu adalah mendukung pemerintahan yang dinamakan menurut mereka adalah pemerintahan yang merampas dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi kepemimpinan Abu Bakar adalah pemimpin pemberontak, dan orang-orang yang mendukung pemberontak adalah kafir. Dan ini tidak jauh berbeda gitu kan, dengan beberapa pemahaman yang ada yang dengan mudah-mudahnya mengkafirkan kelompok, golongan, bahkan sampai mengkafirkan pemerintah, sampai mengkafirkan pemerintah. Sehingga ajaran mereka, agama mereka tentunya sudah semakin jelas, sudah semakin jelas. Apalagi ketika yang berkaitan dengan Aisyah, istri Rasulullah SAW, habis ya Allah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling muda, yang paling lama bersama Nabi, ya Allah, habis. Kalau baca tentang Aisyah dari versi mereka, ya Allah, tidak ada wanita sejelek seperti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kita tahu bagaimana kisahnya seorang wanita Bani Israel, dan dia itu di dalam riwayat dinyatakan pezina. Dia itu pezina. Tapi karena dengan cuma memberi air minum kepada anjing, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha? Istri Nabi, hidup bersama Nabi, membela Nabi, berjuang bersama Nabi, melanjutkan perjuangan Nabi setelah wafat Nabi. Tapi subhanallah, tidak ada sedikit pun yang baik daripada Aisyah. Bukan hanya dikatakan sebagai pezina, kafir, ahli neraka, dan wajib siapapun yang masuk agama mereka harus melaknat Aisyah. Bayangkan. Lalu kita masih mau terima ajaran seperti ini? Ajaran yang dasarnya harus berbeda dengan umat Islam. Ajaran yang dasarnya wajib mencaci maki bahkan sampai mengkafirkan. Ada ajaran yang seperti ini dan mengatasnamakan ajaran Ahlul Bait dan sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hadis sahih. Nabi yang menceritakan ada seorang wanita mantan pezina, bayangkan, cuman ngasih minum kepada anjing, najis mughallaq. Bayangin, cuman berbuat sekecil itu kebaikan, tapi Allah Maha Rahmat, luas kasih sayangnya kepada hambanya karena menolong seekor anjing. Bagaimana dengan Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam? Allahu Akbar. Cukup dengan hanya
melihat wajah Nabi saja itu adalah anugerah karunia. Tapi Allah Akbar, kalau antum baca tentang Aisyah dari versi mereka, tidak masuk akal kalau mereka mengatasnamakan seperti yang tadi, apalagi sampai sumbernya mengatasnamakan sumber dari Ahlul Bait. Kalau cuci tangan Ahlul Bait, cuci tangan, dan pastinya mereka akan bersumpah, bahkan akan sebaliknya, yang dilaknat adalah mereka. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini fakta realita yang ada. Lalu sisi mana yang mau diterima dari mereka? Hanya penampilan mereka yang lembut, tutur kata mereka yang mungkin istilahnya manis, atau mungkin karena tangan mereka yang sifatnya loman membantu, tapi semuanya membawa racun, dan pada akhirnya akan siap-siap leher kita umat Islam, khususnya ahli sunnah, akan menjadi sasaran mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih sekali. Perlu kita doakan, perlu kita kasih hidayah, khususnya orang-orang Islam yang bukan dari kelompok mereka, yang masih berlemah lembut, yang masih menerima, yang masih menganggap mereka adalah umat Islam. Kita perlu doakan agar mereka terbuka hati-hatinya, agar mereka paham dan mengerti tentang hakikat apa yang sebenarnya daripada ajaran mereka. Kembali kepada sumber yang benar, kembali kepada informasi yang benar. Jangan berasal daripada informasi sumber dari orang-orang yang sudah dicuci otaknya oleh mereka, yang sudah terkontaminasi oleh mereka, yang perasaannya terbawa oleh perasaan mereka. Tapi kembali kepada sumber yang fakta, yang real, yang benar-benar dengan tujuan belajar, bukan untuk memprovokasi, agar kita bisa menempatkan, memposisikan diri kita mana Islam yang benar, mana yang benar-benar ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mana yang dibuat-buat. Bagaimana anak-anak kita tidak terjerumus atau tidak mengikuti ajaran sih? Ada jawaban kami yang terakhir cukup apa namanya, sudah cukup mendasar sebenarnya, karena tidak ada jalan selama kita tidak mengenal dengan ajaran Islam yang benar, yang murni, yang seutuhnya, sekaligus kita selalu untuk mengupdate-nya, menambah, meningkatkannya daripada Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengenalkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, yaitu dengan menyekolahkan di sekolah-sekolah yang benar, yang mengajarkan Islam yang benar. Khawatir tidak punya antibodi, tapi ketika kita sudah mempersiapkannya dari awal, aman, insya Allah aman biadillah. Karena jauhnya kita dari Islam yang benar, kita tidak mau belajar dengan Islam yang benar, kita akan mudah dibawa arus, akan mudah terkontaminasi daripada ajaran-ajaran apa saja, termasuk khususnya daripada yang namanya ajaran-ajaran daripada ajaran agama Syiah. Metode M-Night.
intelijen. Multiple intelijen. Subhanallah. Itu pencetusnya dan penyebarnya. Subhanallah. Itu berapa bene orang yang memang informasi yang sampai ke kami dari kelompok mereka. Dari kelompok mereka. Itu luar biasa metode itu. Subhanallah. Hampir semua lembaga pendidikan pada tahun itu menggunakan metode tersebut. Walaupun di dalamnya sebenarnya tidak secara spesifik ada ajarannya, tidak. Tetapi yang menyampaikannya ini orang yang mudah untuk berikan daya tarik lebih, sehingga orang pada akhirnya tidak percaya ketika beliau itu yang bersangkutan dituduh dari kelompok tersebut. Dan kami juga sempat akan pada awalnya, tapi ketika coba diamati lebih jauh, ternyata ada sangkut pautnya dengan salah seorang, yang salah seorang ini memang dari tokohnya atau dari sumber mereka, dari sumber mereka. Intinya harus tetap waspada. Apa sih yang kurang daripada agama Islam dan ahli sunnah wal jamaah? Metode yang mana yang tidak ada? Metode apa yang diperlukan? Karena Nabi adalah juga sebagai juru pendidik yang ulung. Ketika kita kembali kepada metode cara-cara Nabi dalam mendidik, subhanallah, penuh dengan inovasi, penuh dengan metode-metode yang semuanya, dan dipastikan ketika kembali kepada metode Nabi, di sana ada nuansa wahyunya. Dipastikan metode tersebut adalah metode yang benar, yang bersih, yang benar, yang insyaallah akan sampai kepada target yang benar. Tinggal bagaimana kita untuk kembali kepada Islam tadi, kembali kepada ajaran Nabi yang seutuhnya. Kita kadang-kadang terlalu terobsesi dengan metode tadi, penamaan multiple intelligence, gitu kan? Atau mungkin juga dengan yang namanya metode apa istilahnya itu, bermain, metode bermain, apa namanya itu kan, juga banyak bahasa-bahasa yang istilahnya dikeren-kerenkan, gitu kan? Padahal ketika coba dilihat latar belakangnya, tidak kembali kepada sumber-sumber yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari agama Islam yang murni. Kembalilah kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala bidang, termasuk di dalam pendidikan, karena beliau adalah seorang pendidik yang ulung. Sehingga kita harus waspada kalau ada motivator atau ada orang-orang yang seperti yang tadi, yang disinyalir tidak ada tanda-tanda keislaman, tidak kecenderung terhadap yang namanya yaitu Islam dan seterusnya, perlu dicurigai dan perlu waspada. Apa artinya kalau cuma metodenya yang bagus, misalnya canggih dengan nama-nama yang tadi yang keren, tapi ternyata sumbernya daripada sumber non-muslim yang pada akhirnya akan merugikan generasi dan akan menjadi korban terbawa daripada ajaran-ajaran mereka, metode-metode mereka, sehingga perlu waspada. Kenapa hanya Husain yang dipuja oleh kaum Syiah, Hasan tidak dipuja, padahal sama-sama cucu Nabi? Sebenarnya ini juga termasuk salah satu daripada pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab secara liir. Walaupun tadi yang kami sebutkan dasar-dasar awalnya, karena tadi Husain itu punya salah satu istri, yang istri itu daripada yaitu tawanan wanita dari bangsa Persia, yang kemudian mereka menurunkan beberapa keturunan-keturunan yang itu yang langsung diklaim sebagai imam, sebagai panutan, bahkan setingkat selevel Nabi, membawa jalur agama khusus, dan dari mereka lah agama yang murni, yang benar, ajaran yang seutuhnya, dan seterusnya. Dan ini juga yang sebenarnya sudah semakin membuktikan bahwasannya ada pertanyaan besar. Jangan-jangan mereka lah yang sebenarnya yang membawa ajaran
yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Ahlul Bait, padahal sebenarnya adalah ajaran-ajaran Majusi. Hasan tidak pernah mendapatkan jatah tersebut, sehingga tidak pernah diangkat, tidak pernah diberikan kedudukan sebagaimana Husain radhiyallahu anhu, yang Husain sendiri, Ahlul Bait sendiri cuci tangan daripada ajaran mereka. Tidak ada dalam ajaran yang namanya Ahlul Bait, ajaran yang dibawa, diajarkan oleh Al-Husain dan juga oleh keturunannya, termasuk Hasan, karena buktinya ada kelompok daripada yang namanya kelompok daripada Syiah, dan ini yang paling dekat dengan Ahli Sunnah yang namanya Zaidiyah, mereka itu melaknat daripada kelompok-kelompok Syiah selain Zaidiyah. Bukti jelas gitu kan, berarti mereka banyak question, banyak pertanyaan-pertanyaan yang daripada ajaran-ajaran mereka. Karena Zaidiyah mengikuti ajaran Ali bin Abi Thalib, meyakini tentang kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan mereka membacakan ridho kepada keduanya, tidak pernah menyinggung, melaknat. Dan asal mula daripada penamaan yang awalnya Syiah, hanya sekedar sebagai bentuk pembela dan pendukung Ali yang tetap mendukung Abu Bakar dan Umar, kemudian ketika di zamannya Zaid bin Ali, Syiah ini berubah karena mereka-mereka sudah over dan berlebih, bukan hanya sekedar membela Ali, bahkan sampai menuhankan Ali, dan pada akhirnya mereka adalah mengkafirkan dan melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan ini yang diberikan gelar oleh Zaid bin Ali sebagai keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang menolak rafatum daripada kepemerintahan, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, sehingga mereka sendiri menjuluki diri mereka adalah sebagai Rafidhah, orang yang menolak daripada kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Sehingga berubah terminologi Syiah yang awalnya adalah benar, lurus, membela Ali bin Abi Thalib, tetap mengutamakan Umar dan Abu Bakar, walaupun misalnya mengutamakan Ali daripada Utsman, tapi tidak sampai sedikit pun menyinggung Abu Bakar dan Umar, kemudian berubah menjadi mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan namanya berubah menjadi Rafidhah. Baik, ada yang lain? Ada satu lagi terakhir, bismillah. Bagaimana mengenal Fisbah? Ini gak gampang. Bagaimana mengenal Fis penganut Syiah bagi orang awam? Sedikit mungkin kami bisa coba buka sedikit, walaupun tentunya tidak mudah mengenalnya, karena mereka juga yang ada di kita berbeda dengan yang ada di luar. Yang ada di luar, kalau di kita, karena memang kami sudah cukup banyak mengenal komunitas-komunitas mereka dan juga para pengikut-pengikut mereka. Di antaranya, mereka mengklaim dulu, sekarang sudah mereka mulai bergeser sedikit. Dulu mereka wajib setiap orang yang mengatas nama dirinya Syiah wajib menggunakan yang namanya peci hitam, termasuk peci nasional kita nih. Yang dipakai bapak, subhanallah. Kami punya buktinya ada, kami punya fotonya dari kelompok mereka. Mereka ketika kelompok di komunitas yang sifatnya umum, kalau boleh kami sebutin gitu kan, di komunitas Habaib misalnya, kita bisa klaim, bisa lihat mereka. Wah, iya sih. Kalau masih peci putih dari komunitas Habaib, mereka insya Allah tidak Syiah. Mereka tidak Syiah. Tapi kalau sudah pakai seperti itu semuanya sudah tidak akan keluar daripada kelompok yang namanya Syiah. Atau minimal peci hitam kayak gini. Pokoknya mereka harus pakai hitam, pecinya. Mereka klaim peci hitam itu adalah pecinya Ahlul Bait, katanya mereka Ahlul Bait. Padahal sunnah, Nabi juga pakai peci hitam, Nabi pakai imamah hitam. Enak aja mampu, gitu kan, subhanallah. Padahal sunnah pakai peci hitam itu, Pak, lanjutkan, tidak apa-apa, Pak, gak perlu khawatir, subhanallah. Karena itu sunnah pakai peci hitam, apalagi nanti besok dibuka jadi imamah hitam, Pak.
Wah, curang. Bukan milik mereka, bukan milik mereka. Yang kedua, sekarang mereka sudah mulai bergeser, sudah tidak tampil hitam lagi, karena sudah banyak dari ustaz-ustaz kita pakai biji hitam. Iya kan? Banyak. Ya, Ustaz Arif, misalnya Ustaz siapa, semua sudah pakai biji hitam. Mereka sudah mulai banyak strategi-strategi baru. Mereka ganti sekarang bijinya. Sebagian dari mereka kami coba amati sudah tidak pakai hitam, tapi mereka sudah mulai pakai yang warna hijau. Warna hijau, di sini satu orang yang warna hijau. Tapi beda pecinya. Pecinya beda, Mas. Pecinya beda. Mereka punya sendiri, khas sendiri. Harus berbeda dengan ahli sunnah. Harus berbeda dengan masyarakat umat Islam. Harus berbeda. Mereka mulai bergeser dan kami amatin. Kami lihat mereka seperti itu. Yang kedua, tadi kalau mereka lagi sholat di masjid, tata cara sholat mereka, gitu kan? Tadi mereka tidak meletakkan tangan di dada, tidak sedekat. Kalau sujud tadi, tidak sujud ke karpet, minimal ke kertas. Kalau salam, mereka tidak melihat kiri kanan, tapi mereka mengangkat tangan seperti ini di atas paha mereka. Kalau secara spesifik wajahnya memang susah, khususnya mohon maaf kalau memang mereka tidak bermuka Arab. Tapi kalau yang Arab kami bisa. Kalau yang muka Arab kami bisa langsung ketahui kalau dia Syiah. Tapi kalau yang masih wajahnya seperti mayoritas kita orang Indonesia, susah. Dan mereka tidak punya karakter sendiri. Karena penampilan mereka harus berbeda. Dari mulai becinya, bahkan juga termasuk penampilan jenggotnya, wajib berbeda dengan dari sunnah. Ya, karena kami dulu pernah sampai kami di sampai dijebak, seragalan dijebak, kita melihat jenggot kami beda sama ini bukan jenggotnya ahlul bait. Nah, mereka itu seperti itu. Ala kulihal, itu mungkin sekilas tadi yang bisa kami sampaikan tentang kriteria mereka. Intinya, mudah-mudahan nanti dari beberapa informasi, dari beberapa wawasan yang sudah kami sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi wawasan baru dan juga mungkin bisa lebih memantapkan kembali tentang pemahaman kita tentang yaitu kelompok mereka Rafidhah, dan juga seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada jalan. Karena pada akhirnya nanti di hari kiamat, ketika mendekat sudah pada ambang pintu akan kemunculan daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar yang ada di atas muka bumi ini, yang akan dominan adalah Islam, yaitu Islam Ahlus Sunnah, kemudian Majusi, kemudian Nasrani. Jadi kita tidak mungkin akan membendung mereka, tidak mungkin, karena ini sudah sunnatullah. Katakan, jangan sampai kita kehabisan energi, waktu dan semuanya hanya dengan membendung. Tapi tingkatkan daripada keilmuan kita, tingkatkan antibodi imun kita dan juga generasi-generasi kita. Khususnya jangan sampai anak-anak kita disekolahkan daripada tempat-tempat tadi yang berisiko. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekali lagi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jemaah sekalian. Dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan juga ikhlas karena Allah, secara zahir dan batin, dan tidak ada tujuan apapun, provokasi, diskriminasi dan seterusnya, sekedar untuk membahas, menjelaskan tentang daripada pemahaman ajaran Rafidhah. Wallahu a'lam. Akhirnya kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu